Jeffrey Polnaja, seorang bikers, tiba di Indonesia setelah mengelilingi 92 negara di dunia. Ya, pria dengan usia 53 tahun ini menjadi orang kedua di dunia yang berhasil menjelajahi dunia dengan jarak tempuh 420 ribu kilometer dengan motor besarnya BMW R1150 GS. Ride for Peace adalah perjalanan keliling dunia yang dilakukan Jeffrey Polnaja yang dimulai pada tahun 2006. Bapak dengan dua anak ini telah menjelajahi 72 negara di kawasan Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Selama 10 tahun, Jeffrey mengusung bendera Ride for Peace ke seluruh belahan dunia untuk mengkampanyekan gerakan damai. Tiba di Jakarta, Jeffrey langsung disambut oleh Ketua Ikatan Motor Indonesia, Nanan Soekarna. Sebagai ketua ini yang juga ikut menjemput dari kami ini, Pak Pagi, langsung. Yang paling ekstrim untuk cuaca di Siberia. Di Siberia itu cukup ekstrim karena udaranya bisa sangat panas pada siang-siang, 55 derajat Celcius. Malam bisa drastis menjadi minus 6, minus. Jadi sangat ekstrim perbedaannya dan medannya berat. Untuk rider Indonesia yang ingin keliling dunia, itu mimpi yang tidak terlalu besar. Yang penting Saru punya skill. Jangan bicara harus cari sponsor. Kalau nggak ada sponsor, apa yang bisa dilakukan, lakukan. Karena sebuah langkah besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Jeffrey Polnaja yang akrab disapa dengan Kang JJ ini juga menerbitkan buku mengenai perjalanannya selama 10 tahun yang berjudul Wind Rider. Buku yang diterbitkan menceritakan suka-dukanya menjelajahi Alaska hingga lokasi perbatasan perang di Afghanistan. Catatan jarak tempuh yang telah ditorehkan Jeffrey sejauh 420 ribu kilometer tersebut merupakan kebanggaan bagi Indonesia. Pasalnya, rekor itu telah menempatkan dirinya sebagai orang nomor 2 di dunia yang pernah mengendarai sepeda motor terjauh seorang diri dengan singgah di 97 negara. Erik Himawan, Rianto Trihutomo, Berita 1, Jakarta.